Lida Indosiar atau Liga Dangdut Indonesia 2020 sudah memasuki top babak 9 besar tahun ini. Para duta Lida dari berbagai provinsi yang tinggal 9 kontestan lagi akan bersaing habis-habisan agar bisa masuk grand final nanti. Dalam kompetisi ajang ini, para peserta tak cukup mengandalkan kemampuan dan talentanya saja. Ia juga harus lihai mencari dukungan dari masyarakat untuk mendukungnya lewat SMS ataupun voting. Karena kepopuleran seorang peserta dalam kompetisi ini sangat mempengaruhi kontestan untuk merebut juara. Semakin populer peserta, maka semakin banyak dukungan masyarakat terhadapnya, sehingga peluang untuk menjadi juara sangat besar bagi peserta tersebut. Pada video kali ini kita akan menjelaskan dan memaparkan peserta top 9 besar Lida Indosiar 2020 paling populer saat ini di media sosial, baik YouTube, Instagram, Facebook, LINE, grup WhatsApp, dan beberapa media sosial lainnya. Yang kita mulai dari urutan nomor 9. Pada nomor 9 ada dia, merupakan duta Lida perwakilan dari Provinsi Jawa Timur. Kepopulerannya di media sosial berkisar 27,05%. Nomor ke-8 ada Wulan, merupakan duta Lida perwakilan dari Provinsi Banten. Kepopulerannya di media sosial 27,50%. Urutan nomor ke-7 ada Gunawan, merupakan duta Lida perwakilan dari Provinsi Maluku Utara. Kepopulerannya di media sosial 28,35%. Urutan yang ke-6 ada Meli, merupakan duta Lida perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Kepopulerannya di media sosial 29,55%. Urutan yang ke-5 ada Nia, merupakan duta Lida perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kepopulerannya di media sosial 29,95%. Urutan yang ke-4 ada Janna, merupakan duta Lida perwakilan dari Provinsi Papua Barat. Kepopulerannya di media sosial 31,75%. Urutan yang ke-3 ada Acu, merupakan duta Lida perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kepopulerannya di media sosial 32,10%. Urutan yang ke-2 ada Dini, merupakan duta Lida perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Kepopulerannya di media sosial 33,85%. Urutan yang pertama paling populer sampai saat ini di media sosial diraih oleh Hari, merupakan duta Lida perwakilan dari Provinsi Jambi. Kepopulerannya di media sosial 35,45%. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai peserta top 9 besar paling populer di media sosial sampai saat ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung Duta Lida dari provinsi kalian semua, dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.